Hey guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, khususnya penggemar drama Little Woman? Nah, aku masih mau bahas seputar Jin Wayong, dan aku yakin banget kalau Wayong ini benar-benar masih hidup. Dan sepertinya Jin Wayong yang asli tidak melakukan operasi plastik. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, Sang A terlihat senang ketika Jin Wayong meninggal. Dia pula yang memakaikan mantel yang ia kenakan kepada jasad Jin Wayong. Selanjutnya, seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, bahwa video Park Jae-sang yang datang ke rumah Jin Wayong ini untuk membereskan apa yang sudah Sang A lakukan. Dan juga kalian bisa lihat dalam scene ketika Injo berhalusinasi dan dia melihat sosok Park Jae-sang yang memindahkan mayat Jin Wayong di rak baju, terlihat jasad Jin Wayong ini mukanya diperban guys. Artinya karena Jin Wayong dikabarkan melakukan operasi plastik, Sang A pun mengira bahwa orang yang meninggal tersebut adalah Jin Wayong. Nah, sebelumnya setelah Wayong meninggal, beredar kabar dari teman-temannya kalau Wayong sering mengunjungi situs bunuh diri. Dan kemungkinan Wayong masuk ke komunitas tersebut dan mencari orang yang ingin bunuh diri. Ini menurutku juga sangat masuk akal. Nah, juga diketahui ketika Wayong mengambil uang di bank yang dia masukkan ke tas ransel, mukanya tidak berubah dan dia tidak melakukan operasi plastik. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Wayong mempunyai dua identitas, yaitu Jimmy Kyung. Nah, kemungkinan dia sekarang hidup di Singapura dengan identitas baru sebagai Jin Mi Kyung. Dia juga pernah mengatakan kepada Injo ketika di restoran bahwa yang Injo temui saat itu adalah karakter aslinya, bukan Jin Wayong yang setiap hari memakai baju yang sama. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian punya pendapat lain? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you.